ya ada kereta api ya lewat. Ini kalau istilahnya Pak, skower ya Pak ya. Skower itu menyala sebutannya skower. Orang yang tugas menjaga malam. Jaga malam ya. Cek rel ya Pak ya. Berapa kilo berapa biasanya Pak? 8 kilo. Ya biasanya yang dicek apa ya Pak? Sepanjang. Sepanjang ini Pak ya. Pak siapa namanya Pak? Ade. Pak Ade ya Pak ya. Tugas dari stasiun kemana Pak? Singapura, Melayu. Tiap hari seperti ini? Iya Pak. Oh iya. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, ini adalah petugas yang cek jalur kereta api ya. Jalan kaki sehari 8 kilo ya. Dari Linggapura ke Bumiayu lumayan jauh ya. Untuk melihat kondisi rel yang memastikan keamanannya. Dan ini merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan oleh setiap Mas Ade ya setiap hari ya. Jembatan Kalipelang, jembatan yang monumental ya. Dan di bawah sana ini adalah juga jembatan yang menjadi lalu lintas warga di Galuh Timur. Kayu jati itu sudah berusia lebih dari satu abad, masih kokoh berdiri dan menjadi akses utama buat warga di Kampung Galuh Timur, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Dan saya di sini berulang kali membuat konten ini ya, konten video di Jembatan Kalipelang ini karena memang pemandangannya luar biasa indah kalau pagi hari, cuaca cerah. Bisa menyaksikan Gunung Slamet dari sisi barat. Walaupun saat ini mendung, namun Gunung Slametnya kelihatan dan masih kelihatan asap solfatara keluar dari kawah Gunung Slamet. Ya. Ya, pagi ini saya ada di atas jembatan rel ganda kereta api Kalipelang yang ada di Kampung Galuh Timur, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Ya, luar biasa indah pemandangannya dan di sana terlihat ada Gunung Slamet yang terlihat mengeluarkan asap solfatara. Ya. Ya, hari ini tanggal 1 Desember 2022 ya. Bulan baru ya, di awal bulan. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ya, saya ada di jembatan rel ganda kereta api Kalipelang Galuh Timur, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Dan di sana ada pemandangan yang menarik, yaitu Gunung Slamet terlihat di pagi hari. Asap solfatara tampak keluar dari kawah Gunung Slamet. Ya, Gunung Slamet dilihat dari sisi barat Kampung Galuh Timur, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Indahnya Gunung Slamet di pagi hari tanggal 1 Desember 2022. Ya, dilihat dari sisi barat kawasan Galuh Timur, Tonjong, Brebes, Jawa Tengah. Tampak kepulan asap solfatara keluar dari kawah Gunung Slamet. Ya, cukup tebal ya asap solfatara keluar dari kawah Gunung Slamet.
Duki ya, di Jembatan Cinta ini ya, Kali Belang ya. Ini cukup bagus dan ada juga kafenya juga di sini. Iya, Pak Duki, ini jembatan ini sejak zaman Belanda ya? Iya. Pilarnya ya seperti ini? Pilarnya ya ini sudah renovasi. Sudah renovasi, tapi masih asli kan ini? Masih asli. Terus jembatan yang di bawahnya itu Pak, yang dari kayu jati itu juga masih asli? Masih asli, cuma banyak susulan. Udah. Susulan ya? Ini asli. Berarti ini umurnya sudah lebih dari satu abad ya? Iya kayaknya, pokoknya jajahan Belanda. Jajahan Belanda ya Pak ya? Ini menjadi akses utama buat warga di sana Kalipucung ke Galuh Timur? Iya Kalipucung, Galuh Timur, Karangasem. Aksesnya kan akses orang-orang tani yang sono arahnya. Oh itu ya Pak ya? Nah ini pilar-pilarnya ini kokoh ya Pak ya? Yang susulan ini yang samping mana Pak? Yang susulan Pak? Iya susulan itu maksudnya renovasi cuma dipertebal aja. Dipertebal aja, aslinya seperti ini? Kalau aslinya emang dari dulunya begini, cuma dia nambahin aja. Nambahin ya Pak ya? Oke Pak, ini, nah ini ya jembatannya. Yang bawah ini dari kayu jati ya. Dari kayu jati. Nah itu. Ini panjangnya kira-kira berapa meter Pak ini Pak? Sampai ujung sana Pak? Aduh, udah gak ingat ini pertiangnya berapa ya, 5 meter atau berapa sampai Bro. Kalau gak salah 23 tiang. 23 tiang ya Pak ya? Ya nah, ini sekitar berapa ya? 400-an meter ya Pak ya? Ya kalau 5 kali 20, 5 kali 2 ya berapa? 300 meter lebih ya? Ya gitu aja kalau 5. Iya. Dan ini berani kesana. Oh berani Pak ini Pak. Dan ini anu ya Pak ya? Kayu jati pilihan ini Pak ya? Kayu besi atau jati ini? Kayu bajati ya ini? Kayu jati. Kayu jati ini ya. Itu siku-sikunya masih. Iya. Itu siku-sikunya ya asli. Berarti ini yang dibangun Belanda itu Pak ya? Iya yang bangun Belanda ini. Nah ini ya. Ini kayunya sudah usianya satu abad lebih nih. Itu ya. Nah yang menarik di sana itu ada gunung juga ya Pak ya? Kelihatan Pak ya? Gunung Slamet. Gunung Slamet. Nah itu Gunung Slametnya itu kelihatan tuh. Nah ini jembatan yang tahun kemarin. Ini jembatan baru, beda ya Pak ya, sakanya juga beda ya Pak ya dengan yang ini ya. Kalau dilihat ini walaupun seperti ini ya, kelihatan kecil ini, tapi ini kokoh ya Pak ya. Kokoh. Agak karena ada saka pengantennya di tengah, di situ tuh tengah-tengah. Iya. Jadi kalau ini nggak bisa rubuh, biasanya paling kan goyang. Goyang aja ya Pak ya. Kayak ada pir gitu. Iya, kayak ada pir. Nah, ini tengah-tengahnya itu kosong sampai bawah. Jembatan ini Pak ya, ini ya jembatan yang baru. Tahun berapa ini Pak? Tahun-tahun yang kemarin. Tahun kemarin ya Pak ya. Dan ini jembatan yang lama, yang sudah lebih dari satu abad ya. Nah ini ya, indah sekali pemandangan di pagi hari ya. Hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2022. Matahari terlihat terbit ya. Dan Gunung Slametnya juga masih kelihatan saudaraku. Indah sekali pemandangan pagi hari. Saya masih ada di Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.